Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak sadonyo? Mudah-mudahan sehat semua. Saya lagi di Blok M. Ini tempatnya katanya mau ditutup ya. Bulan 10 atau bulan Oktober, hanya saya coba bikin video. Jam 11 masih nggak terlalu rame ya. Ini kayaknya baru pada datang orang-orang. Saya coba ngevlog nanti bagian atas. Nanti ini jadi tempat ya bersejarah juga, karena ditutup ya. Sambil jalan ke atas, dan rame itu pada datang. Mungkin mau perpanjang STNK juga, karena di Blok M Plaza bisa perpanjang STNK. Baiklah, saya keliling-keliling, nanti lihat dari atas sama nanti di basement. Oke, ini bagian atas. Jadi ini kita lihat-lihat. Dulu nih tempatnya ramai banget, sekarang jadi sepi banget ya. Ini kesini ke Gramedia nih, saya suka baca dulu, baca buku. Jauh banget ya, kosong. Ini ada Alfa. Wow, di sini dulu banyak orang parkir. Ini banyak pedagang kaset. Nah, ini ya. Lalu nih di sini tukang bakso, kaset, baju-baju ya pinggir jalan. Sebelum eranya online ya. Kita tahun 2000 lah. Di sini mulai-mulai rame. Sekarang sepi banget ya. Pasar Raya tuh. Tapi lebih tertib sih. Nah, ini dulu di sini bus kalau nggak salah. Udah hilang busnya. Busnya buat dagang, bus tingkat dulu ini. Jadi tempat parkir motor. Ini Bank Mandiri masih di sini. Fuji Image, ya itu. Zaman-zaman film. Nah, ini menaranya. Biasanya pengawas bis di sini ngasih tahu bis-bis yang ngetem. Ini kayaknya sepi-sepi aja sekarang nih. Bisnya juga nggak rame sih. Bersejarah nih tempatnya. Waktu masa-masa jaya. Ya, lanjut. Kita Melawi 3. Wah. Ini pedagang juga nih dulu di sini isinya. Sekarang sepi. Ini pintu masuk Mall Blok M. Kata nih. Ntar kita ke bawah. Ini main di atas dulu. Ini pedagang ini masih ada nih toko-tokonya. Oh. Dari dulu nih toko alat apa ya? Elektronik ya, ya buat aksesoris HP. Nah, Rizal, ini Pasar Raya, toilet, lu rame banget ya. Naik lah, jalur trotoar, toiletnya masih ada ya. Cuman depan agak berubah, sepi. Bisa juga nggak ada lagi kayaknya. Nah, nih dulu kalau sore ini dagang semua nih orang. Ini ada pos polisi Pasar Raya.
Lo di sini ramai banget nih. Sekarang ya beginilah. Lihat-lihat. Ini ya. Kos dulu. Bajai, bajainya biru. Dulu merah. Udah ada jalur atas. Ini bagian depan. Nah, sepi ya. Tuh. Seperti ini. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jalur. Ada ya pedagang-pedagang minuman. Lalu naiknya 1, 3. Ya, dilarang masuk dari depan. Bisa masih ada ya. Nyata masih ada bis Blok M. Sekarang kayaknya jadi tempat transit. Dilarang masuk ya. Mungkin saya mohon maaf melanggar ya. Tapi sepi sih. Saya pengen ke jalur 3 sebenarnya. Kosong tuh, angkot malah. Metronya kemana? Nah, ini jalurnya masih hidup nih. Udahlah, saya ambil jalur yang sepi ya. Mohon maaf ya, saya lewat sini. Tapi berhubung nih kosong juga. Nah, ini tempat penumpangnya naik dan turun. Coret-coretan. Nah, bentar ya ke bawah. Kita lihat dari atas. Ini jadi tempat Damri sekarang. Dulu itu jalur Metro Mini. Kok aja kalau yang sana sejak ada Transjakarta hampir kebanyakan semuanya Transjakarta jalurnya. Nah, ada barang ya, rumah nggak boleh ada ini tempat jualan ya, mungkin karena mau ditutup ya. Ada pelatihan hotel. Saya mendokumentasikan ini sebelum tempat ini ditutup. Entah mau gimana, apa mau dipugar atau diubah modelnya. Enggak tahu ya. Pas Jakarta tuh. Blok M Square. Ingat dulu saya berangkat kerja ya. Tapi saya di jalur sini nih. Jalur 3. Saya lagi nunggu bus. Tahu-tahu pasarnya kebakar. Posisi saya nunggu kalau nggak salah di sini nih. Ya. Lalu belum ada pohon. Sekarang ada pohonnya. Dulu di sini, ini dulu masih pasar Blok M, ya, pasar Blok M sekitar 29 Agustus 2005 mau berangkat kerja, lagi nunggu bis di sini, bisnya kalau nggak salah 67 ya, PPD 67, jurusan ke Pasar Senen, lagi enak-enak nunggu bis sekitar 7:30, ada api di sini. Kebakar ya di lantai 2. Dan kira-kira sampai jam 8 ya busnya datang. Apinya cepet banget ya, udah satu lantai. Beberapa tahun yang lalu ya, 2005. 29 Agustus 2005. Jam 7:30 lah saya sampai di sini. Jam 8 saya udah jalan.
Sekarang isinya bapak-bapak supir nungguin bis. Nih, kosong ya. Kosong. Nah, itu bisa tengah jalan. Kalau dulu polisinya banyak di sini. Petugasnya juga banyak di sub. Di sub ya. Wah, aduh, saya usirin dulu. Kalau siang, pagi sampai siang itu kosong. Kalau sore, isinya pedagang semua nih. Orang nunggu bis, pedagang pada jualan. Ya, ada buah-buahan, ada tukang gorengan. Kayak gini ya. Sekarang isi Trans Jabodetabek. Ya, pantas ya ini mau dilelang. Kosong. Sepi ya. Kita lihat dari ujung sana. Ntar saya shoot ke belakang. Batas ya. Blok M Ragunan. Pas buat Jabodetabek. Motor lewat sini sekarang. Dulu motor belum ada Matic ya, paling Mio. Dulu zamannya motor-motornya Supra, Jupiter. Iya guys, bener-bener kosong ya. Nah, ini pintu masuk ya, arah bus ya. Bus masuk dari sini. Ya, jelas banget ya. Oh, ada Gojek, Pasaraya, Blok M Square. Ini menjadi sejarah nanti ya, sebelum dirombak. Oh, kita intip ke bawah. Ini ada, ini masuk ke buat ke itu ya, Blok M Square. Udah pada tutup. Dulu saya suka beli komik di sini. Zaman-zamannya komik di sini nih, jual komik nih. Enggak salah. Masuk sini ada yang jual-jual komik bekas. Kang sudah bubar. Riko masih ada. Gedungnya ya. Nah, ini bis arah pintu masuk. Lo belum ada jalur MRT. Ya, inilah perkembangan zaman. Tukang ojek. Yuk, balik lagi. Saya masuk lagi ke depan. Tuh, jalur 1 Trans Jakarta Kota. Jalur 2 Trans Jakarta. Jalur 3 Trans Jakarta juga. Sepi ya. Udah pada tutup. Nah, tinggal tukang jam yang masih buka. Polisi. Tutup ya ruko-rukonya. Tinggal satu penjual arloji. Nah, tinggal warung-warung ya. Ya, Pak. Ngevlog, Pak. Ya. Yeah. Densiko. Wah, banyak toko-toko emas dulu di sini. Apalagi nih yang tersisa. Udah berat tutup, masih perhiasan ya. Tempat cukur masih ada. Macam mata. Kuliner sebelah sana. Cukur ya.
Densiku. Penjual jam. Pak. Emperet 50 orang awak ya. Yang orang awak ramaikan tuh toko jam. Saya lanjut ya. Nah, saya tidak mau wawancara pada pedagang. Oke, saya lebih dokumentasikan Blok M ini. Oke, coy. Term ini jalur tengah. Oh, S70, 71, 72, 74, 75, 77. 69, oh, Ciledug tuh. 610 itu arah Pondok Labu. 611 ini Jagakarsa kalau nggak salah. 619 Cinere. Jalur 6 pindah. Dulu 610 itu di jalur 6. 610, 611, 619 di jalur 6 dulu. Nggak ada bus deh. Ya sambil nengok-nengok belakang nih. Masih ada warung. Toiletnya masih ada. Nih ya. Sekarang jadi Trans Jakarta 3 jalur Damri. Saya ambil jalur ini, jalur 4. Nah, ini arah sebaliknya. Trans Jakarta baru datang. Terminal bis kota Blok M. Dulu Trans Jakarta ini pertama kali keluar ya sekitar 2005 apa 2006 gitu. Antusiasnya tinggi. Oke, entah kenapa. Ya sejak ada motor orang banyak beralih ke motor. Itu Mini Trans. Ya, mengenang banget tempatnya. Terminal bis Blok M kota. Yang tadi saya bilang menara pengawas. Biasanya suka diteriakin kalau bis-bis yang ngetem-ngetem. Sekarang kayaknya udah gak ada ya. Kosong. Ke warungnya. Kalau kesini ingat dulu minum aqua splash fruit lagi booming. Aqua splash fruit 2003-2004. Wah, tukang roti di sini dengan apa lagi ya, banyak tukang copet juga, copet ya macam-macam dah. Mandiri ya masih ada ya, BRI masih 20 tahun kayaknya. Oke, tinggal Damri yang mau ke bandara. Di sini saya mau ke bawah tapi nggak lewat sini, jalur sebelahnya. Ya sepi ya cuy. Kosong. Tuh bisnya keluar. Kalau tukang ojek di depan. Oke, ojeknya ojek. Ini ya, ojek pangkalan. Dulu meraja di sini ojek pangkalan. Kita lanjut.